Cek sound singkat saja untuk gitar handmade dari Luthier Bandung ya. Kita cek preampnya ya, karena ini setting dan lain sebagainya, jadi kita harus cek preamp setelah dikerjakan ya. Saya pakai ampli Blackstar V ID Core 10 V3 V2. Oke. Normal semua ya. Sudah, jadi kita sudah cek preamp-nya, kita sudah tahu suaranya, kita cek bassing-nya. Kan masalah utama dari gitar ini adalah bassing ya. Gak ada yang basing. Ini cek lisan yang tadi ya. Fret 2, fret 3, fret 4, 5 nya tipis, 6, 7, 8 nya tipis, 9, 10, 11, 15, 16. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hanya saja karena ini kasusnya ini naik ya, dari fret 12-an, 13-an ini naik, ini naik, naik terus turun lagi ya. Dan di sini checklistnya 10, 11 langsung loncat 15. Oke, 10, 11 langsung loncat 15. Oke, 15, 16. Dan ini terus naik. Nah, pada akhirnya saya dressing semuanya dari sini ya. 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 saya dressing. Karena naik, begitu naik ya, kita cek rockingnya enggak rocking, tapi semuanya ini naik. Karena 3 fret ini naik semua. Itu yang celaka ya. Tapi enggak apa-apa. Meskipun lebih dari 10 saya cas untuk 10 titik saja. Jadi 20 kali 10 titik fret ya, padahal ini lebih dari 9, 13 lebih ya, 13 titik lebih, tapi enggak masalah ya. Jadi seperti itu, sudah enggak basing ya, sudah enggak basing. Kita cek fretnya, ini mirror finish seperti ini ya. Sebenarnya sudah cukup celing, cuman karena ada dressingnya ya, kita harus poles lagi ya. Ini nanti thumbnailnya seperti ini. Oke. Kita cek polesannya. Hasil polesannya seperti apa? Oke. Fret 12. Ini fret-fret tinggi ya yang saya coba ya. Ini yang dressingnya saya tadi saya dressing parah ya. Kita cek apakah ada suara kresek-kreseknya. Oke. Super smooth. Celing, oke. Mungkin ada yang nggak bisa seceling itu ya, cuman untuk feel-nya sudah pasti tidak ada gesekan sama sekali ya. Oke, untuk looks-nya mungkin nggak bisa seceling yang bener-bener gitar yang bener-bener nggak dressingan ya, cuman kalau dibilang 95-97% oke ya Mas Yan ya. Oke ya, untuk action-nya kita cek fret 12. Dapatnya 2,75. Fret satunya 1 mili kurang ya. Jadi ini sudah enak dan enggak masalah. Problem berikutnya adalah ini. Basingnya itu enggak cuman karena fretnya aja ya.
Tapi karena sadelnya ini terlalu rendah. Oke. Bukan berarti sudah dipapas ya. Tapi slotnya ini dalam sekali, sadelnya jadinya terlalu rendah. Nggak bisa ngangkat. Oke, dengan action yang awal sekitar 2,5 kurang, apalagi dengan fingerboard yang radius tapi dikasih saddle yang rata. Jadi otomatis senar 3/4-nya pasti basing banyak ya. Pasti basing banyak. Tadi sebelum saya dressing, saya coba dulu ganti saddle-nya dengan saddle akustik Fox ya, yang ada radiusnya. Tetap basing ya. Jadi saya terpaksa, saya maunya sih kalau nggak basing kan saya nggak apa bisa sembuh basingnya, kan saya nggak usah dressing gitu ya. Soalnya dressing ini melelahkan. Tapi akhirnya ya tetap saya mau nggak mau saya dressing ya. Dan ininya saddle-nya nggak bisa benar-benar tegak lurus karena ini slotnya saddle-nya dinaikkan pakai SIM ya. Saya nggak punya saddle yang tidak standar ketinggiannya. Jadi ini pasti ada SIM-nya. SIM-nya dua, yang SIM dari bawaan luthiernya saya tambah SIM lagi untuk menaikkan sampai 2,75. Itu jadi apa, saddle-nya naik, action-nya naik, ada radiusnya, jadi yang tengah ini 3/4 ini juga ikut naik. Akhirnya nggak basing. Oke. Kita cek sound sedikit aja ya. Jadi seperti itu, kalau kalian bikin di luthier yang ini, coba kalian kasih pendapat kalian ya, bagaimana menurut pendapat kalian ya. Ini speknya top spruce, backside-nya mahogany ya. Topnya solid spruce, backside-nya mahogany. Oke, sekian aja ya. Satu lagi. Untuk fret yang tajam ini sudah saya dressing ya. Fret end-nya saya rapikan, untuk fingerboard-nya saya roll end ya. Roll end. Ini seperti treatmentnya gitar listrik. Jadi di roll ya. Jadi nggak tajam gini ya, tapi di roll gini. Oke, jadi ini diginiin ya nggak akan luka tangannya ya. Seperti ini nggak akan luka. Oke, atas bawah ya. Oke, setting pola spread, fret basing dan dressing ini. Oke ya. Oke, sekian ya. Gitar dari Luthier Bandung. Terima kasih.